Halo Sobat Pertanian, salam jumpa kembali di channel Asaka Farm. Kali ini kita mau melakukan pemupukan tanaman durian kita. Saya habis berbuah. Ini kemarin buahnya cukup lebat, sekitar 200-an butir. Jenis duriannya durian lokal. Kita untuk sekarang mau melakukan aplikasi pemupukan, Sobat Pertanian, di daerah lokasi pohonnya itu dia terasering, tadinya bekas sawah seperti ini, dan di sampingnya ada aliran sungai kecil yang mana ini tidak pernah mati atau kering, dan kita mau melakukan pembersihan semua di area pohon tanaman durian kita. Kita mulai pembersihan dari daerah sekeliling batang tanaman, baru nanti sekitarnya, dan kita mau aplikasikan pupuk agar senantiasa dia subur kembali sehabis dari panen buahnya kemarin. Seperti ini Sobat Pertanian, cukup lebat dan rindang. Kita lakukan aplikasi tabur kapur dolomit di sini sekitar 12 kilo karena pohonnya cukup besar. Kita lakukan bikin sistem setengah lingkaran karena dia posisinya di bekas sawah terasering seperti ini. Jadi kita aplikasikan garam kasar dengan kapur dolomit seperti ini Sobat Pertanian. Dan penggalian lubang untuk kohe kambing yang sudah fermentasi. Di sini nanti kita taruh sebanyak 10 karung kohe kambing yang sudah fermentasi agar senantiasa kesuburannya tetap terjaga setelah berbuah kemarin. Jadi biar fokus dulu untuk pertumbuhan sebelum musim bunga nantinya. Kita tabur seperti ini. Kita taruh di sebelah atasnya saja kapur dolomitnya. Sobat Pertanian,
baru kita teruskan untuk penaburan garam kasar. Kita kasih di sini sebanyak 6 kilo. Area sini pinggirnya juga pinggir. Semua. Udah cukup itu mah. Garam kasarnya seperti ini, sobat pertanian. Kita tabur. Sebelah sana kemudian ya, kita taruh garam kasarnya di area ini juga. Ya, sekitar sana. Sekitar pohonnya taruh juga. Jangan ke bawah. Oke, yang sebelah sana. Jangan terlalu ke pinggir. Oke, baru disiram dengan pupuk kocor POC ke batangnya. Ini dari sebelah sini aja, nggak usah ke bawah ya. Up, muter ke atas, iya. Ya, sekelilingnya nih sebelah sini bawah, sekeliling ini sampingnya nih, nah, muter, jangan sampai ke bawah. Ya, begitu. Yang satu tempat penyiraman lagi seperti itu dibuat, ke sini juga. Sini. Jadi dibikin lagi di sana. Ya. Demikian cara bikin kami untuk pengaplikasian untuk pupuk durian sehabis berbuah. Jangan lupa like dan subscribe agar channel kita berkembang dengan baik, dan tekan tombol lonceng agar senantiasa Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami. Salam pertanian, salam dari kebun Asaka Farm.
sukses senantiasa menyertai kita semua.